warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada TV T-Rex ya. Ini udah kita colokin antena. Jadi kadang gambar ada tuh ya, kadang hilang itu, seperti itu. Kalaupun rekan-rekan mempunyai TV yang seperti ini, kerusakannya nanti bongkar aja, nggak usah takut-takut, pokoknya bongkar-bongkar aja. Kalaupun nggak jadi ya kita bawa ke tempat tukang servis, gitu aja. Itu ya, seperti itu ya. Tuh, kadang-kadang hilang dan gambarnya bintik. Terus kita bongkar sekarang. Masih kabel-kabel ya. Sambil kita perhatikan mesinnya. Kita perhatikan peralatan dari atas. Soket-soket kita lepasin supaya lebih mudah. Kita lihat fisiknya dari atas. Ada elko yang ngembung ya, ini banyak yang ngembung ini elkonya. Kalau ada elko yang seperti ini ya, yang seperti ini harus kita ganti dulu. Kita ganti dulu, baru kita cari kerusakan. Jadi kerusakan yang lain. Jadi nanti ini kita ganti dulu, terus kita coba lagi TV-nya. Itu apa dia masih tetap nggak mau nyangkut gambar apa kayak mana ya. Ini TV ini Cina Slim, jadi tabungnya pakai slim ya, slim ya. Dari depleksinya yang model ada sikunya, jadi dia TV Cina Slim itu ya. Coba kita ganti dulu elko yang di situ. Ini elkonya sudah saya ganti nih, yang 470 UF 25 volt, terus sama untuk yang ke vertikal. Bentar, bisa fokus enggak? Ini ya 470 UF 35 volt yang ke vertikal di sini. Terus yang 25 volt yang di sini ke audio, dia bengkak juga, jadi bengkak tuh ya, bawahnya bengkak seperti itu. Sekarang kita ukur voltasenya, dia ngedrop apa enggak 115 nya. Jadi kita colokin listrik dulu ya, termasuk 115, perhatikan testernya itu 115, terus 180 nya itu testernya ya. Nah itu, terus yang ke sini ke vertikalnya yang elko nya diganti 26 volt. Terus yang ke IC suara yang diganti elkonya 16 volt, benar. Itu ya, sekarang kita ukur bagian block tunernya ini. Block tunernya, perhatikan voltasenya B plusnya biasanya 5 volt, tester di 10 volt. B plusnya 5 volt, bagus. VHF bagus, VHFH, UHF ini bagus, 5 volt, AGC bagus,
terus VT-nya mungkin coba tak ceknya dulu ya. Ini voltase di tuner ini bagus, siapa tahu tunernya yang bermasalah. Nanti kita ukur VT tunernya ya, VT jadi sebelahnya AGC ini, jadi VT tuner ini kan dia jalan dari 0 ke 30 volt. Kalau dia nanti di tester ini enggak jalan, berarti arus yang ke VT ini enggak benar. Buka menu ya, terus kita di auto atau cari otomatis. Nah ini udah merogram di layar depan tuh ya, merogram itu. Jadi ini kita ukur supaya tahu dia jalannya sampai 20 volt apa enggak. Kok kayaknya kosong ya. Oh jalan tuh, lihat di tester. Dia harus mencapai 20 volt. Ada kayaknya VT ya, itu jalan kan. Ini lagi di UHF ini. UHF jalan ya. Paling enggak dia pokoknya sampai 20 volt ini. Kalau enggak nyampe 20 volt ya berarti arah VT-nya ini bermasalah untuk voltasenya. Kayaknya pelan banget ya jalannya. Gambar ada tapi hilang-hilang tuh ya, seperti itu tuh ya. Nah kadang jadi hitam putih. Nah seperti itu, coba kita cek tunernya. Kerusakan seperti ini biasanya VT ini arusnya tidak normal ya, jadi ada gambarnya cuma dia sering hilang. Tuner ini sudah saya ganti ya, saya ganti pakai tuner yang biasa untuk nyoba. Jadi kita urut jalurnya yang ke VT ini ya, ke VT ini udah saya urut ya. Nah dia nyampe sini, ini di sini, terus dapat ini ya jalur ke sini. Ini dapat R ke sini. Kita urut lagi supaya tahu. Nah, ini ya. Dapatnya transistor ini ya. Sama dapat R ke sini. Jadi kolektor ini dapat arus voltase 30 volt yang dari atas dari suplai. Tuh ya ke sini ya, ini terus dapat R lagi, terus ke sini ini dapat jumperan, terus dapat dioda yang bentuknya seperti transistor, dioda zener ini 30 volt ini ya. Ini arusnya 30 volt di sini gitu ya. Sekarang kita perhatikan jalur yang dapat 30 volt. Sebentar, kurang fokus. Sekarang kita perhatikan ya jalurnya ya. Yang dapat R sini, ini kan 30 volt ini. Ini jalurnya seperti putus-putus. Kita perhatikan. Jadi saya ukur di sini.
ya. Di sini ada voltase cuma 20 volt. Seharusnya 30 volt di sini. Ya. Karena jalurnya enggak benar. Kita lihat jalurnya tuh ya. Seperti jalurnya keriting-keriting. Ini. Coba tak kerok dulu supaya kelihatan ya. Ini tak kasih penyinaran ya. Supaya terlihat. Tuh. Ya. Kayaknya jalurnya korosi dia. Jadi jalan satu-satunya kalau seperti ini, kita jumper aja pakai kabel dari sini ke kolektor ke sini. Nah, ini. Ya. Coba sekarang kita jumper dulu, baru kita lihat gambar depan. Ini supaya jelas ya, testernya di 50, tak ukurnya. Sebelum saya jumper, tak ukur. Dilihat testernya ya. Di sini. Itu ya, cuma 20 ya. Tuh, ini di kolektornya ini. Terus kita ukur yang di sini. Tuh. Ada 30. Jadi jalurnya emang enggak benar. Itu ya. Baru kita jumper coba. Ini jalur yang tak jumper ya. Jadi dari sini ke sini. Jadi ini kan jumperan langsung dari besi ini. Jadi jalur ini yang enggak benar. Nah ini. Jadi jalurnya putus, korosi dia. Itu ya, setelah ini kita coba TV-nya ya. Ini TV-nya udah jadi. Gambar udah bagus, enggak hilang-hilang lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk sobatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.